Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pak? Ya, berhubung salam jumpa ganti-ganti sanak sedusun sekampung galonya. Apa kabarnya nih? Jumpa balik sama saya Saiful dan saya Hasan dalam program Iko Berita Entah Apa-Apa. Yeay. Nah, untuk kali ini kita nak apa ya? Nah, kita akan menghadirkan berita yang terjadi di sekitar kita sepekan terakhir kok. Nah, pastinya lah penasaran galo dak ya. Nah. Ini berita. Apa berita apa? Mohon maaf ya kalau ambil gue dewek. Pokoknya dak teh kasih bae lah. Nah, wait, tapi dewek, tapi. Jadi nak ngawali jumpa kita di berita entah apa-apa kali ko langsung gerak kita baca pak pertama nih ini ada berita apa nih pak? Puting Beliung bencana alam. Ini 35 rumah porak-poranda Puting Beliung hantam tabir selatan merangin. Jadi adalah masalah cuaca semalam nih. 35 desa di Mekarjaya Kecamatan Tabir Selatan porak-poranda setelah dihantam Puting Beliung pada Jumat malam. Warga yang rumahnya rusak diterjang angin Puting Beliung terpaksa baikinnya dengan cara gotong royong bersama masyarakat lainnya. Bergotong royong untuk membangun kembali rumah ya, yang bagus. Terima kasih tanya sekarang rumah-rumah yang disana kan. Kayak manusia pun ada yang berbeda. Tidak ada. Sama, tidak ada juga. Baiklah kita putar. Nah, Pak Lu. Hujan lebat disertai angin kencang melanda desa Mekarjaya, Kecamatan Tabir Selatan pada Jumat malam yang mengakibatkan 35 rumah rusak berat. Selain robokan rumah, Puting Beliung juga porak-porandakan lingkungan desa Mekarjaya. Warga yang rumahnya rusak diterjang angin Puting Beliung terpaksa membaikinya dengan cara gotong royong bersama masyarakat lainnya. Peristiwa ko tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka. Namun kerugian yang diakibatkan Puting Beliung ko capai ratusan juta rupiah. Musibah emang gak tahu kapan datangnya. Syukurlah tidak ada korban dalam peristiwa ko. Terkait musibah ko, Pemkab Merangin nyalurkan sejumlah bantuan kepada korban. Bantuan diserahkan langsung oleh Pak Bupati pada Senin siang. Pak Bupati menyampaikan musibah yang terjadi adalah ujian bagi masyarakat dan pemerintah. Pak Bupati pun minta warga yang rumahnya rusak untuk bersabar dan baiki kerusakan. Hari ini sesuai dengan laporan camat dengan saya, Pak Kades Mekarjaya, bahwa tadi malam kemarin telah terjadi musibah bencana alam Puting Beliung ya, yang melanda desa Mekarjaya. Dan ada 44 rumah warga yang rusak atapnya.
ini contoh di belakang kita, habis semua. Nah, jadi pemerintah tentunya wajib melihat langsung, mendatangi warga yang kena musibah itu dan beri bantuan. Benar nian, kata Pak Bupati. Musibah yang terjadi merupakan ujian untuk kita semua. Bersyukur bela dengan apa yang terjadi. Berarti Tuhan masih sayang dengan kita semua, masih ngasih ujian untuk melatih keikhlasan dan kesabaran kita, agar selalu ingat pada Sang Pencipta. Riko Saputra, Jek TV Ngabari. Oh, lesu lah yo. Semangat dikit. Bukan itu masalah itu. Itu keluarga kita, tidak ya, saudara kita tuh mas kena bencana, tidak ya. Mudah-mudahan baik keluarga ya tertimpa musibah alam diberi kekuatan. Smart, lu strong. Yo, saling bekerja sama untuk membangun kembali rumah kita yang terkena musibah. Nah, Wak, ini aku lagi lewat. Nah, ini berita yang kedua. Kalau yang ini tentang maling sapi, Wak. Kau ini maling sapi, jangan nengok ke aku. Baca. Berita maling sapi, 10 kali maksi 5 lagi di bangko. Maraknya si pencurian sapi belakangan pot 5 lagi membuat pihak Satreskrim satuan buat pihak Satreskrim Polres Melayu harus bekerja ekstra. Kerja keras polisi membuahkan hasil dengan ditangkapnya komplotan maling sapi. Alamak, lama ini kelompok pula maling sapi. Pakai kelompok, pakai organisasi. Wah, ini. Tak boleh ya itu. Tak boleh tapi kau cek ini. Ya kan kayak itu kau. Kalau tak boleh tuh kayak gini. Ibu apa orang yang anak sapi itu? Organisasi lah maling sapi. Organisasi ya. Organisasi komplotan. Kalau komplotan tuh ada tujuan yang baik ya, butuh bersama. Tuh bagus. Maling sapi cuma nggak tahu lah kan kalau sih berita yang. Nah, berita nggak belada. Berita lengkap. Komplotan spesialis maling sapi ko ditangkap di tempat berbeda. Awalnya, polisi nangkap Madiansah, 26 tahun, warga lingkungan Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko di kampung halamannya, Provinsi Bengkulu. Usai nangkap Madiansah yang diyakini otak pelaku, selanjutnya pihak kepolisian nangkap Rustam, 38 tahun, warga desa Sungai Ula. Kedua pelaku pun langsung dibawa ke Polres Merangin untuk diinterogasi lebih lanjut. Hari ini masih bela nak maling, yang di paling besar pula sapi. Dari hasil interogasi, kedua pelaku ngakui kalau tidak berduo saat beraksi. Mereka ngakui kalau masih ada pelaku lainnya. Nah, sudah, ada tim pula orang ni maling. Tak mau buruannya kabur, polisi langsung buru pelaku lainnya. Akhirnya, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, aparat berhasil mengamankan tiga tersangka lain, yakni Gepeng 35 tahun, Endang 30 tahun,
dan Lasiman yang keseluruhannya warga desa Sungai Kapas. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi berbeda. Kepeng dan Lasiman ditangkap saat berada di rumahnya, sedangkan Endang ditangkap saat berada di jalanan. Selain para tersangka, polisi juga mengamankan seekor sapi dan anak sapi hasil dari palingan pelaku. Kapolres Merangin AKBP Aman Guntoro menyebutkan sepanjang tahun 2016, komplotan tersebut telah 10 kali beraksi. Wah, pemain lamu nih ceritonyo. Lah sampai 10 kali maling sapi orang, hiduplah di penjara, biak jero dan dak maling lagi. Anak ini yang berhasil kita dapat informasi bahwa mereka sudah melakukan tindak pidana pencurian ini lebih dari 8 lokasi. Namun yang mendapat laporan, yang ada laporan di kita, ada 8 lokasi yang ada laporan di kita. Di mana saja? Di wilayah Bangko, itu kemudian di wilayah Pemenang. Ya. Riko Saputra, Cek TV Ngabari. Yeay! Yeay! Boleh wek lah. Jangan lagi. Apa lah tu? Ajar rusuh. Asyik tu. Wah. Pertama-tama, sekali lagi ucapan terima kasih buat Tempoya. Tempoya budak. Tempoya budak Jambi punya loka. The best Tempoya ni. Woi, kau ni enggak tu? Gagal. Lata saya masuk isi. Makin cool. Ya, kalau pemirsa penasaran di mana kami dapat baju ini, nah, silahkan datang di alamat itu di Tambak Sari, daerah Teho. Nah, tempat itu di depan lapangan Season Square. Tengok deh, Tempoya. Tempoya. Maju lagi tak jauh dari situ, nah rumah dia ni lah. Nah, ini untuk segmen 2 kita bahas tentang terminal. Kilometer 7 tebo mati suri. Hah? Dah mati suri lagi. Apa lu? Nah, ini beritanya cak mana dah naik-naik ni. Bisa naik. Cik. Terminal angkutan di kilometer 7 Kabupaten Tebo mati suri. Terminal yang ngabisin 2 miliar rupiah dak difungsikan sehingga bagian bangunannya dah banyak yang rusak. Waduh pak, udah banyak duit ngabisin tuh, nah, 2 miliar, mending sumbang ke itu SMK 1 lah tuh, sembako tuh. Sumbang ke situ nah, lebih mantap, bermanfaat ini. Itu ada tahu tuh di Tebo tuh. Aku mau ya? Iya. Eh, janganlah sebut, malu aku. Aku iyoi pula tadi. Nah, ini untuk bupati, calon bupati yang baru nih nah. Tempat enggak berjalan lagi. Kerusur bae lah dari Tebo tuh. Kau basi alat robot. Eh mesti aku tuh 2 miliar banyak duit dia. Nah, mungkin ada alasan dia kan belum nengok lagi. Nah, iya dak, jelas nengok dulu. Ini alasan. Iko alasannya. Hangatnya matahari membakar tapak kaki. Siang itu di sebuah terminal yang tak rapi. Wajah pejalan kaki kusut mengutuk hari. Jari-jari kekar konektor genit goda daki. Dari sebelah warung sebuah WC umum, irama Melayu terdengar akrab mengalir. Macam kola kondisi terminal angkutan yang berada di kilometer 7 Kecamatan Tebo Tengah. Kondisi terminal cukup memprihatinkan karena tidak dirawat. Beberapa bagian bangunan banyak rusak dan usang. Terminal yang dibangun gunakan APBD Tebo senilai 2 miliar rupiah, seyogianya difungsikan untuk narik retribusi bagi kendaraan angkutan umum. Namun, pemerintah Kabupaten Tebo belum juga memanfaatkan fasilitas yang ada tersebut untuk menunjang pendapatan asli daerah.
Banyak juga ya dana untuk bangun terminal tuh. Sayang nian kalau tidak difungsikan. Terkait persoalan ko, anggota Dewan nilai kinerja Pemkab Tebo lamban. Diungkapkan oleh Samsu Rizal yang ditemui Selasa siang, kalau dirinya nyesalkan kinerja Pemkab Tebo karena tidak tanggap lakukan upaya dongkrak PAD dari berbagai sektor. Salah satunya dengan fungsikan terminal kilometer 7. Pada saat bencana berkopinda, bagaimana kalau terminal itu kita alihfungsikan umpamanya sebagai tempat pameran, umpamanya tiap tahun kita perlu bencana kepada kita aja, atau tempat anak-anak muda untuk kreasinya festival band, apa festival seni, tari, segala. Kita alihfungsikan kalau memang itu tidak memang difungsikan sebagai terminal gitu. Kita sudah terutama saya secara pribadi sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak eksekutif bahwa terminal itu sudah menghabiskan anggaran. Monggo bela secepatnya difungsikan terminal ko. Monggo pemerintah cepat tanggap terkait hal ko. Amin. Intizam, Cek TV ngabari. Itu lah wak, itu kampung wak. Kayak mana pesan-pesannya deh wak. Kesel aku. Hei kau. Hei, kau. Mana terminal lu? Kau dulu balik aku mampir situ dah. Tak pernah lagi mampir itu. Dari pertama bikin sampai sekarang, tak tek mobil masuk dalam tu. Yang masuk tempat tu cuma dalam pacaran weh. Iya. Mosi aku. Bangunan ya, banyak rusak. Buat pemerintah, apa itu Tebo ya? Tebo. Ya, tolong diperhatiin lah. Nah, ini kan demi kebersamaan kita bersama. Woi, kebersamaan kita bersama macam mana? No? Salah, aku asli oke lah. Ini ngomong oke. Nah, untuk itu lah ya, calon Bupati Tebo yang baru nih kan ntar lagi pemilu dah. Iya. Tuh, ini Pak, salah satu ini aja lah, dah dimasukin lah dalam itu. Mudah-mudahan Tebo baik lagi, lebih bagus itu ya. Infrastruktur kali lalu semoga. Ya mudah-mudahan lah, amin. Amin. Yuk Pak, ini ada berita selanjutnya tentang berantas perambah hutan. Oh, ini masalah alam. Itu alam. Lalu ini emosi ini. Lihat saya baca. Nah, lanjut. Pak Dek, Pak Dek. Pak Gubernur Jambi meminta dukungan semua pihak untuk menekan berantas perambah hutan di Jambi. Hal itu lantaran dalam kurun waktu 4 tahun, Provinsi Jambi kehilangan hutan seluas 189.000 hektar. 189.000 hektar. Ya itu kalau dibikin kos-kosan aku rasa. Wih, sehat deh. Tapi awas, semakin banyak hutan yang ente hancurkan udah ya, yang banyak dibabat tuh. Tuh. Buktinya tuh berita satu tadi tuh noh. Puting beliung. Ya kan? Itu dampak dari hutan kita habis sudah. Cewa konsumen. Penasaran? Nah, itu. Kok berita selengkapnya. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, subuhlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya. Angka 189.000 hektar tutupan hutan yang hilang tersebut berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam kurun waktu 4 tahun, yakni dari tahun 2012 hingga 2016. Selain akibat deforestasi dan degradasi hutan, hilangnya tutupan hutan juga disebabkan aktivitas tambang emas ilegal, khususnya di wilayah Jambi bagian barat yang lama merambah di dalam kawasan hutan. Hingga saat ko, luas hutan di Provinsi Jambi hanya seluas 970.000 hektar. Angko ko jauh berkurang dari tahun 2012 lalu yang capai 1,1 juta hektar.
Banyak juga ya berkurangnya. Kasianian hutan kita. Pak Gubernur mengungkapkan kalau pemerintah Provinsi Jambi tidak bisa bekerja dewean, namun butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk jaga hutan. Ada beberapa titik di Jambi ini kawasan hutannya di terjadi perambahan. Ada informasi bahwa yang merambah bukan orang asli Jambi. Tentu ini harus menjadi perhatian untuk kita semua. Saya meminta dukungan dari TNI Polri, Pak Kapolda, Pak Danrem untuk dapat ikut memonitor, mengawasi, dan sekaligus menindak apabila memang ada terjadi penambangan liar. Ya. Kita tidak bisa menutup mata ini. Kita perlu ada langkah-langkah yang signifikan yang harus dilakukan. Tentu kami pun juga meminta kepada pihak Pemkab beserta jajaran Forkopimda Kabupaten untuk dapat mendukung ini, ikut monitor juga. Saya pikir masyarakat pun juga pasti akan memberikan dukungan yang luar biasa karena Jambi ini ada milik kita semua. Informasi yang dapat bermanfaat untuk dapat ditindaklanjuti, silakan laporkan baik itu kepada Pemkab maupun juga langsung kepada Pemprov, apa juga kepada TNI Polri setempat. Nah, dengarkan kanti-kanti sanak sadusun galonyo apa yang Pak Gubernur katakan. Kasian hutan kita kalau tak dijago, yang ado keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di muka bumi ko bakal terancam. Tak mau kan? Jadi, payo mulai sekarang lestarikan hutan kita. Juanda Prayitno, Cek TV Ngabari. Halo. Salut. Salut. Gubernur, Nyemi, kami dukung Pak. Buat programnya memberantas para... Tunggu. Apa nih? Kan nak dukung? Maksudnya tuh... Kuat dukung Pak. Pak juga bisa lah. Jangan, ini bisa sih ngomong. Yo, mudah-mudahan pemerintah provinsi mudah... Dalam... Memberantas... pembabatan hutangnya. Para oknum-oknum. Oknum tidak ya? Lah, apa aja Pak. Apa tuh? Jangan dulu. Oknum itu siapa saudara? Nah itu aku lupa oknum itu orang mana. Telap udah Pak. Susah nyari, tidak ketemu. Sebut nama aku oknum. Tak ketemu-temu. Oknumnya mungkin Hendra, apa Dede, Delisa. Awak ni apa aku? Kau tak nanya, aku jawab kan nanya pula lagi. Nah. Tit. Ya, mula-mula Pemprov Pak Munir dapat tugas yang baik untuk memberantas para pembelah-pembelah pembundulan hutan. Pembelah. Hutan dibelah. Maksudnya di pembabat. Pembabat. Nah, itu. Mana? Selama 4 tahun 189.000 hektar. Kalau 5 tahun, 6 tahun, habis. Sungguh. Salah Bu, salah Bu. Ah, ini yang apa sih ini? Tak rekod. Masuknya sini. Ha. Ini kau. Ah, ada penampakan di sini ternyata. Lawak kita lewat email Pak. Ganti-ganti penampakan tak jelas tuh. Yo. Lawak kita lewat email. Ini ada berita animo. Aduh, tilang menilang lagi. Oh, tilang kok enggak? Woi, dak. Aku kalau ada tilang, alhamdulillah dak kena. Spion ada kiri kanan. Terus STNK SIM ada. Alhamdulillah. Yang belum ada sikok ku. Surat nikah belum ada ku. Woi, terima kasih Hendra. Nah, ini tentang penerapan elektronik tilang balik lagi diperlakukan terhadap terhadap penerapan elektronik tilang balik lagi. Penerapan elektronik tilang balik lagi terhadap penerapan elektronik tilang balik lagi diperlakukan terhadap pengendara yang melanggar. Dalam razia yang digelar di Jalan Basuki Rahmat, kawasan Kota Rahman. Baru. Ya Rahman. Rahman. Kawasan Kota Baru. Puluhan pengendara yang terjaring membayar denda lewat rekening bank. Canggih. Tapi canggih-canggih itu kena tilang juga. Banyak mana nak canggih.
Tidak boleh lah kayak gitu. Penasaran aku. Penasaran? Ya udah, sama. Saya penasaran juga. Nah, ini berita selengkapnya. Cekidot. Putar Pak Lub. Lengkap, cekidot, putar Pak Lub. Sistem tilang online atau yang disebut e-tilang yang beberapa waktu lalu baru diluncurkan, Kamis siang diterapkan dalam operasi penertiban lalu lintas di Jalan Basuki Rahman, kawasan Tanah Jomblo. Dalam operasi KO, polisi jaring puluhan pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Mereka yang melanggar, kebanyakan tidak membawa kelengkapan, macam STNK, SIM, helm, kaca spion, dan nomor polisi kendaraan. Bagi pelanggar yang tidak memiliki surat kendaraan, dikasih surat tilang berwarna merah, dan kendaraannya ditahan. Kalau lah bawa STNK, barulah dikasih surat tilang berwarna biru untuk bayar denda lewat rekening bank. Ini yang kayak tadi saya curiga nih. Ya. Saya curiga kendaraan itu mungkin bodong. Ya. Jadi saya kasih tilang merah. Tilang merah. Setelah dia bawa STNK-nya, udah positif misalnya, ya. Nah, baru saya kasih tilang biru untuk nebusnya ke BRI. Untuk tilangnya sendiri kita berangkat lah, Bro. Nah, jadi sejak mulai bulan Januari untuk Ditlantas Polda Jambi, SLPJR nama penindakan sudah mulai menggunakan tilang online. Untuk kedepannya, mulai hari ini kita akan melakukan tilang aplikasi cuma dalam taraf sosialisasi. Diberlakukannya sistem e-tilang dapat sambutan baik oleh sejumlah pengendara yang kena jaring razia. Berikut pengakuan sejumlah pengendara yang ditemui usai bayar denda. E-tilang ini seperti apa, Pak? Sungguh sangat membantu. Untuk masyarakat masalahnya sangat mudah sih prospeknya, walaupun kita salah. Cuman prosedurnya cukup meyakinkan. Jadi kita sangat dibantulah dengan adanya tilang bayar langsung ke BRI. Tidak perlu lagi, Bapak, ke sidangnya? Tidak perlu lagi. Ya, daripada yang seperti biasa kan, enak kayak gini kan. Lebih praktis, Pak, ya? Iya. Berarti senang dengan adanya... Ah ya, senang seperti ini, Bang. Ya. Dengan adanya kalau tilang online kan enggak melalui sidang lagi, Bang. Ya bagus, bisa dipercepat lah. Jadi tadi transfer sendiri. Langsung transfer sendiri lah. Datang ke bank sini. Selatang ya. Jadi dengan adanya ini lebih praktis lah, Mas. Lebih praktis ya. Nah, jelaskan sudah apa itu e-tilang. Jadi, kita semua mesti taat berlalu lintas, ya enggak kena tilang. Balik lagi dalam program itu pemberitaan tahap apa? Nama ini ada berita selanjutnya itu tahu. Aduh, pasal sejoli dibui. Tahu malah motor ada. Aduh, maling lagi, maling lagi. Aduh, maling motor pacaran pula. Pacaran pula. Apa coba? Pasangan kekasih yang kompak dalam percintaan tercantik. Ternyata juga bisa kompak lakukan kejahatan. Hal ikulah dilakukan oleh dua sejoli warga Sungai Putri yang kompak kerjasama maling motor. Orang tuh kompak ke pelaminan, nyangan maling motor. Ay, abang nih. Mbak modal. Hah? Mbak modal. Mbak modal. Ah, ini salah, maaf. Ini salah. Tak boleh dia. Salah. Cewek ulangnya. Kalau abang tuh ngajak maling, yuk. Ay. Jangan mau. Salah lah. Cari yang lain masih banyak. Eh, dak jale ayo. Akibatnya ayo masuk berita. Nah, masuk berita. Tapi katanya aku terkenal katanya. Tak kenal dunia dalam bui. Ayo, cari budaknya yuk. Ya, budaknya ngomong. Kau juga kau tadi. Nah, ajak mana? Perasaan tak dengan beritanya? Ha, kau berita selengkapnya. Bersahabat dengan abang litam, motor tua berpetualang dengan madari, motor tua jelajah. Pasangan kekasih bernama Ardiansah 27 tahun, warga Kelurahan Sungai Putri dan Rila Permatasari 24 tahun
warga Kelurahan Simpang 4 Sipin, diringkus oleh polisi Selasa 10 Januari. Pasangan yang setahun pacaran ko dijebloskan ke penjara lantaran terlibat bersama-sama maling motor. Karena kita selalu bersama. Wah, bukan main lagi kelakuan, sampai-sampai pembuat jahat pun kompak juga. Modus yang orang tu gunakan adalah dengan berkeliling nyari motor yang kunci kontaknya tertinggal di motor. Si sopek tugasnya ngantar ke lokasi, tapi si bujang yang ngambil motor. Nah, sudah, aduh pulo pembagian tugasnya. Pengakuan kedua tersangka, motor palingan tersebut dijual dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah kepada penada. Duit penjualan motor curian digunakan untuk modal nikah. Setahun. Ini ngapa mau ngikut ngambil motor? Kamu sudah berapa kali ngambil motor? Nah, jadi selama mencuri motor, kamu bantu udah berapa kali? 7 kali. Untuk apa mencuri motor? Itu modal kawin ya? Tapi dari hasil curian kamu jual lagi. Kamu untuk modal kawin katanya? Iya. Tidak juga. Tidak juga, tapi sebagian iya kan? Tidak selama ya. Kelakuan, kelakuan. Kalau nak nikah, ya kerjalah yang halal. Dia apa kan motor tercurian ini kan nikahnya? Hasil? Buat awang. Sebenarnya jual. Berapa satu? Aku udah beli. Rantunya tidak tahu. Hasil jual motor untuk apa? Biar nikah. Bagian untuk nikah. Untuk nikah ya? Kapan dilaksanakan? Kumpul modal untuk nikah bandu. Sudah dikumpul berapa? Kanit Reskrim Polsek Lanepura, Ibda Imam Budianto ngatokan, kedua tersangka ditangkap setelah beraksi di Koperasi Bank 9 Jambi. Kedua tersangka rupanya lah 7 kali beraksi di wilayah Kota Jambi. Kedua pelaku ini spesialis melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2 dengan modus motor-motor yang kunci ke Swiss-nya tergantung di seberang motor. Nah, jadi mereka beraksi sudah di 7 TKP, 7 tempat kejadian perkara. Di antaranya di wilayah Tranepura ada 3, yaitu di Buluran Kenali, kemudian di depan Pemakan Bagi Sore, dan TKP Pemancar TVRI. Kemudian yang lain ada juga di wilayah Kota Baru juga ada 3 TKP, kemudian di wilayah Jambi Selatan ada 1 TKP. Emanglah, kompak nian lah berdua ko. Tapi ingat, apa yang diperbuat bakal diterima hasilnya. Bukannya terkumpul duit nak nikah, laju di penjara. Marlan Slamet, Cek TV Ngabari. Tepuk tangan dulu, Pak Kasalo. Kenapa tepuk tangan? Salut sama kompaknya. Kompak dalam itu. Kemuslahatan dunia. Ayo abang. Hai, cuba. Mikir dulu, kalau tak balik dulu. Tengok dulu, sikonnya. Aduh. Tadi kan tekan untuk modal. Oi, Pak. Kalau kau sama cek kau. Oh, jangan. Nah, itu tak boleh. Kita tuh jalan aman dulu. Mudah-mudahan kau sama cek kau apa dah. Amin. Amin langsung. Kita doa ya kawan yang di rumah. Semoga hasil sama ceknya. Tahun ini, amin. Nah, semoga Bang Ipul kita ni dapat jodoh tahun ni. Lusa lah dulu lah, balas ibu. Ibu, gak boh. Takut lagi yo, dua hari tak balas PM. Aduh, sedih dia. Ya, kita balik ke berita selanjutnya. Yang kayu tu tadi tu ha, penasaran aku. Oh, itu mudah-mudahan pihak kepolisian menuntaskan yang mana terbaik buat masyarakat. Ya, berita selanjutnya ni pak, berita tentang PNS gaduhan bawa sabun gratis ABG. Kenalannya lewat Facebook, sudah kenal di ponsel di sabun. Sudah kau lain baca baca itu. Oh iya, sudah tidak itu. Nah, berbagai modus dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam pembunuh anak sejak di Bangko, seorang pembunuh jadi PNS, pura-pura jadi PNS ya. Pura-pura. Jadi bawa kamu seorang jadi sejadis hari ini. Setelah itu, digaulinya. Tak jaleh lagi abang.
Ini pembuat perbuatan pelaku terungkap setelah polisi meringkusnya. Nampak tuh. Penjara lo, nebui lagi lo. Jemari teja mulai piknik dari wajah. Ado-ado be kelakuan Edi Iwan Suparmin, seorang pemuda yang berpura-pura jadi pegawai negeri sipil. Rabu 18 Januari, tim Buser Polres Merangin meringkus Edi. PNS gadungan yang dilakoninya bertujuan untuk dekati gadis berinisial RM 17 tahun. Peristiwa berawal dari perkenalan antara Edi dengan korban melalui jejaring sosial Facebook. Korban yang merupakan warga Pemenang dak naruh curigo pada tersangko. Hingga orang tu berdua pergi ke Bangko pada 16 Januari. Dari Bangko keduanya berangkat ke Kabupaten Tebo. Selama 2 hari di Tebo, korban diajak oleh pelaku melakukan hubungan layaknya suami istri. Baru kenal kok lah mau, be diajak pergi jauh pula tuh. Yang dipupuat hal yang tak bagus pula. Tak benar nian. Sementara itu, orang tua korban yang curiga karena anak gadisnya tak balik selama 2 hari, langsung ambil tindakan melapor kepada polisi. Gerak cepat dilakukan oleh polisi, berupa nyari jejak korban serta melacak status Facebook korban dan pelaku. Rupanya, usaha polisi buahkan hasil. Pelaku berhasil diringkus di wilayah Tebo. Nah, mana nih anak pergi telacak pula. Jangan main-main dengan Pak Polisi. Dari hasil interogasi polisi terhadap pelaku, terungkap pelaku gagahi korban sebanyak 3 kali. Diakuinya perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suko sama suko. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa bagaimana caranya. Tapi meski pelaku berdalih tak ada paksuan ngajak korban berhubungan layaknya suami istri, namun polisi tetap menjerat pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ya betul, ada kasus melarikan anak di forum yang kejadiannya pada tanggal 16 Januari 2017. Kejadiannya seperti apa? Kalau untuk kejadiannya, jadi pada saat itu dilaporkan tanggal 17. Jadi orang tua pelapor ini menyampaikan bahwa anaknya dibawa lari oleh seseorang sudah sekitar 3 hari. Dan dari situ, dari anggota Polsek melakukan penyelidikan dan pada akhirnya tanggal 18 Januari pelaku dapat ditangkap. Pelaku yang saat kondekam di penjara Mapolres Merangin dikenakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nah, kok peringatan nian buat kita gegalonyo, mesti hati-hati nian berkenalan dengan orang, apalagi di dunia maya. Untuk seluruh orang tua mesti dijago nian anaknya, biar ada kecolongan. Riko Saputra, Jek TV ngabari. Berbicara tentang Eko berita entah apa-apa. Tahu. Ada tempoyak di belakangnya. Kita waktu ini, Pak. Kita apa dulu lah. Kita tadi bahas beliau sebelum berkali. Enggak. Meset abang tuh. Sudah ngaku-ngaku. Mbak kabur anak orang. Hei, kau eh. Eh, dia cekot ya. Mudah-mudahan lah abang itu. Yo. Ditindak secara tegas dan sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya lah masuk dalam bui. Yalah, yuk. Jangan berlambu lagi. Masuk bui, tak usah kasih kasur, tak usah kasih selimut, biarlah kedinginan di situ. Dah bang, budak bang. Lamanya. Penjaruhi lama-lama. Kurung lama-lama bang, jangan keluarin lagi. Lagi banyak korban. Kasihan aku. Ay, meset abang tu. Kasus ini ni masih baru malu. Iya, nyebar terus. Ini apa lah ni muter-muter? Apa ini? Maaf ya. Apa bocor? Bocor? Kau pakai apa kau bocor?
Nah, Pak. Nah, punya habis ya? Habis. Mana itu masih ada tuh, nah, di atas tuh. Tuh, pemberitahuan, warning. Wing 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 wing. Nebang pohon dilarang. Oh iya. Nah, rupanya beritanya sudah habis. Lantaran berita sudah habis, kami buat pesan nih. Ini kami jarang-jarang nih. Jarang-jarang buat pesan ya. Berbicara tentang pesan-pesan. Berbicara tentang. Yang tadi ada beberapa berita tentang apa tadi? Tentang perambahan hutan. Terus kayak buat hutan. Ya, mudah-mudahan lah provinsinya Mili aman. Tidak ada lagi perambahan hutan. Janganlah. Jadi terus ada juga yang apa? Terminal tidak berfungsi tadi tuh. Tuh emosi aku tuh. Apa dulu? Apa masalah buat tembo? Wah, wow, mungkin aku tahu tuh. Dia tuh tidak itu tadi tuh tidak tidak berfungsinya gara-gara rumput-rumput. Jelas tinggi bangunan jadi tidak berfungsi. Kalau di tambah. Kasih racun. Itulah tidak jelas tuh. Terus ada juga tadi yang pasang sepasang kekasih tadi tuh yang kompak tuh. Eh, kau tidak boleh tidak boleh cak itu ha. Bawa nak punya cewek masaknya itu diajak aku ya kan. Nah, tidak punya cewek jomblo tidak cak itu kan. Nah, ya ada yang mau tak? Sibuk jadi duit ya. Sibuk jadi duit, 2 hari tak balas BM diputusin. Ah, sempur lah, mana lah, itu beda ya. Bahwa itu palsu. Itu bohong. Nah, Pak, itu capek nih, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak. Orang di rumah itu tidak berpiyaku lah, orang di ngomong. Paham, ya? Ya, kalau bagian tak paham tuh, ada translate-nya di bawah nih, nah, nih. Tit. Kletak-kletak. Nampaknya segitu dulu berita yang kami tayangkan. Mudah-mudahan pemirsa terhibur. Kami tujuan kami untuk menghibur. Menghibur dan ngasih informasi. Moga-mogaan dapat informasinya. Dan itu yang unik kan, ya. Dan itu mohon maaf kalau ada kesalahan ucap, kesalahan gambar yang ditayangkan. Yang nampak jadi tidak nampak, yang tidak nampak jadi nampak. Salah tingkah laku. Salah tingkah laku juga mohon maaf lah. Tapi ya, saya kok jadi maafi kalau salah muko. Memang bawaannya dari situ. Salah muko. Nah, malah disalah kami. Nah, tapi dah pula lah ya. Karena minggu depan masih balik lagi kita yang beda. Yang beda. Empat orang tu lah beda ni. Ambil dua, tinggal dua. Nah, eh, terus limo masuk produser. Terima kasih juga buat buat yang telah mengumpulkan berita dalam seminggu. Dalam seminggu sepertanya. Jadi yang tampil berita ini yang wartawan-wartawan yang sudah hasil seleksi. Yang sudah seleksi oleh kasih award penghargaan buat wartawan tadi. Kita sama Ibu Melani. Minta sama Ibu Melani, terus sama Tante Suci Anissa. Yeah, the best. Lawak, lu capek ni ngomong ni, Pak. Capek ngomong. Capek terus. Ayo, ayo. Melapar. Saking capeknya diputusin lagi lah gara-gara SMS. Tidak dibalas. Nah, terima kasih untuk tempoyak bajunya. Woi, keren nian. Nah, sudah dia. Woi, kok tempoyak dia. Woi, jangan lagi. Kalau pun biasa nak beli, telefon di nomor aku. Kalau cewek, telefon dulu aku. Nggak boleh. Biar dikasih diskon. Biar milih. Oh, biar milih. Bukan kayak yang tadi kan, pasang sejoli tadi itu kan? Tidak. Kayak kau ajak kayak gitu. Tidak. Nangis sana orang. Tidak. Tidak ada. Nah, Wak, kita waktu akhir dulu, Wak. Ya, pemirsa, sampai jumpa lagi di depan dalam program Ipo Betop Apapo atau saya Saiful dan saya Hasan. Kami balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jack TV, inspirasi kita. Kita.